itu adalah satu cabaran untuk saya selaku Ketua Pemenangan. Mengingatkan ahli dan juga memohon kepada pimpinan-pimpinan yang lebih senior daripada saya untuk mengurangkan ataupun berhenti terus serangan-serangan sesama sendiri, terutamanya di luar dan terutamanya di halaman media. Kita dalam parti pun tak boleh selesai isu ini. Saya khawatir musuh ataupun lawan kita tak perlu buat sangat apa-apa, mereka hanya tunggu di tepi dan kecakaran sesama UMNO itu akan memudahkan lawan kita yang menang. Saya memegang jawatan Ketua Pemenangan ini dah lebih sedikit daripada setahun. Dalam setahun ini, pelbagai telah berubah. Perubahan dalam tempoh 15 bulan semenjak kita terakhir, PAU yang terakhir, saya ingat cukup mengingatkan kita bahawa politik ini amat-amat dinamik, dan perubahan yang telah berlaku dalam tempoh setahun lebih ini memberi satu cabaran yang cukup besar kepada sesiapa yang menjawat parti. Bukan hanya saya sebagai Ketua Pemenangan, tetapi semua yang menjawat parti. Khususnya bagi saya, Ketua Pemenangan yang muda, tentunya secara definisinya pun sudah ada cabaran-cabaran tertentu, di mana mungkin kelainan yang dibuat oleh Presiden Parti memilih atau melantik orang muda ni datang dengan beberapa dugaan dan juga keperluan untuk saya membuktikan diri. Jadi saya terima cabaran tu dengan terbuka, berbesar hati. Cuma ada satu cabaran yang ekstra dalam tempoh setahun. Cabaran ekstra dia adalah keadaan politik Malaysia dan keadaan politik UMNO, yang mana ada beberapa persoalan-persoalan besar yang perlu dileraikan. Dan sebagai Ketua Pemenangan yang diamanatkan untuk memberi penjelasan, saya berharap bahawa akan tiba satu ketika bila mana penjelasan sebagai Ketua Penerangan dan penjelasan penjawat-penjawat parti lain lebih banyak tertumpu kepada penjelasan untuk memenangi hati rakyat. Saya secara peribadi merasakan selama setahun ini banyak penjelasan-penjelasan saya dan juga penjawat lain banyak tertumpu kepada penjelasan dalaman kepada ahli. Ini tentunya satu kerja ataupun tugas asas hakiki, tugas ruji kita. Tetapi tak cukup sekadar menjadi Ketua Pemenangan hanya untuk menerangkan kepada ahli soal politik dalaman UMNO, walhal kita nak cepat-cepat menghadapankan hujah-hujah kepada rakyat, kepada pengundi yang akan menentukan jatuh bangun UMNO dalam PRU nanti. Jadi kalau setahun ini banyak mengurus mungkin hal dalaman, saya mengharapkan selepas ini dalam minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang lebih banyak tertumpu kepada hujah, kepada rakyat, yang mana kita boleh dapat dividen dan pulangan politik, insyaAllah. Ada benda yang boleh dicakapkan, ada benda yang mungkin terpaksa dipendamkan, kerana di penghujungnya adalah pengimbangan antara kemahuan peribadi pemimpin-pemimpin UMNO dan seperti yang Tuan kata tadi, iaitu ahli UMNO itu sendiri. Antara benda yang boleh dicakap, boleh dipendam dan terpaksa di luar. Silakan. Yang perlu dipendam saya tak luahlah sini. Tetapi saya setuju dengan apa yang disifatkan Tuan dalam soalan tadi, iaitu bila kita menjawat sesuatu jawatan seperti ini dalam keadaan parti yang bukanlah tidak stabil, tetapi keadaan parti yang menghadapi persoalan-persoalan asas tentang hala tuju, strategi dan taktik, terutamanya berkenaan dengan pertalian kita dengan parti-parti lain, pertalian sesama kita dalam parti. Tentunya ada perkara yang boleh diluahkan, tentunya ada perkara yang perlu diluahkan dengan tersirat ataupun berlapik, bahasa mudahnya. Tentunya ada juga perkara yang perlu disimpan untuk dibincang dalam mesyuarat, perlu disimpan untuk dibincang tertutup. Dan itu yang terakhir, poin terakhir itulah yang saya fikir sedikit timbul kekesalan secara peribadi. Dalam keadaan parti sedang menghadapi cabaran politik sekarang ini,
seolah-olah terlalu banyak perkara yang patut dibincang tertutup, sekarang ini dibincang secara terbuka. Perlainan ataupun perbezaan pendapat yang harusnya dileraikan dan dibahaskan tertutup, sekarang ini dibawa ke muka media, dan bukan hanya dari segi memanjangkan ataupun menceritakan perbezaan, tetapi sudah bermula satu sifat ataupun satu keadaan di mana pimpinan-pimpinan dan ahli-ahli parti mula menyerang sesama sendiri disebabkan perbezaan pendapat tersebut. Jadi bagi saya itu adalah satu cabaran untuk saya selaku Ketua Penerangan, mengingatkan ahli dan juga memohon kepada pimpinan-pimpinan yang lebih senior daripada saya untuk mengurangkan ataupun berhenti terus serangan-serangan sesama sendiri, terutamanya di luar dan terutamanya di halaman media. Kerana perkara itu tidak akan membantu parti apa saja pun pendapat dan pandangan kita berhubung sesuatu isu. Dan baru-baru ini saya menekankan bahawa apa saja perbezaan pendapat, yang penting adalah keputusan parti. Dan keputusan parti yang mungkin kita bincang selepas ini dalam wawancara ini sudah jelas. Jadi kalaupun ada lagi perbezaan pandangan, kalaupun ada lagi usaha dan juga pandangan untuk cuba merujuk balik keputusan tersebut, kalau ia pun haruslah dibuat dalam perbincangan terhormat mengikut saluran tertentu, bukannya dengan gerakan-gerakan ataupun apatah lagi kenyataan-kenyataan yang berbaur pergaduhan ataupun percakaran di halaman media. Jadi itu salah satu perkara yang kalau boleh saya sifatkan kekesalan saya lah. Kerana bagi saya kita menghadapi cabaran yang cukup besar dan tinggi. Kalau kita dalam parti pun tak boleh selesai isu ini, saya khawatir musuh ataupun lawan kita tak perlu buat sangat apa-apa, mereka hanya tunggu di tepi dan percakaran sesama UMNO itu akan memudahkan lawan kita yang menang. Syarif, sebagai Ketua Penerangan, tadi Syarif cakap mengenai peranan Syarif untuk mengingatkan pemimpin-pemimpin, baik yang pemimpin yang senior mahupun di peringkat muda, supaya berbincang ataupun berbeza pandangan di dalam parti, bukannya di luar. Jadi saya tengok sendiri Syarif telah berkali-kali mengingatkan semula tentang keputusan Majlis Tertinggi untuk tidak bekerjasama dengan DAP, untuk tidak bekerjasama dengan PKR. Tetapi di sebalik peringatan-peringatan itu, perkara ini masih lagi dibincangkan secara terbuka, masih lagi dibangkitkan. Jadi apa pandangan Syarif? Pandangan saya nak kita bezakan antara luahan pandangan yang mungkin berbeza daripada keputusan asas ataupun keputusan dasar. Kerana itu mungkin kita boleh beri sedikit ruang. Jika ada yang merasakan, contoh kalau ada yang merasakan bahawasanya jajaran baru ataupun apa-apa istilah yang kita gunakan sekarang adalah satu perkara yang perlu dipertimbangkan, akan ada yang bahas balik kata tak sesuai. Perbahasan begitu kalau dilaksanakan secara dalaman, saya kira itu adalah natural, biasa untuk satu parti politik. Takkanlah kita terlalu jumud dalam sesuatu pendirian taktikal dan strategik. Sama juga kalau sebelum ini siapa boleh bayangkan kita nak bekerjasama dengan PAS. Tetapi kita boleh bayangkan bahawa pada awal-awal selepas kekalahan PRU, bermula perbincangan untuk kita mempertimbangkan sama ada perlu untuk kita bersama PAS atau tidak. Akhirnya kita buat keputusan, ya perlu. Jadi soal membincangkan taktik, strategi, pendekatan, perlu atau tidak kita ubah dan kita adjust dalam keadaan politik yang dinamik, saya tak ada masalah dengan itu. Yang menjadi masalah adalah apabila kita secara terbuka mempersoalkan sesama sendiri, motif sesama sendiri. Apabila kita cuba secara terang-terang menyerang keputusan parti, itu yang jadi masalah, terutamanya di halaman media. Kalau bincang setakat nak kata boleh tak kita tengok perkara ni, boleh tengok perkara tu, tak ada masalah. Semua parti buat perkara tu. Saya yakin dalam hubungan antara parti-parti dalam Pakatan Rakyat awal-awal, kemudian Pakatan Harapan, pun ada perbezaan-perbezaan ini. Tetapi diurus dengan lebih baik, diurus secara dalaman, dan akhirnya semua akur kepada satu keputusan induk. Takkanlah waktu Pakatan Rakyat dulu semua orang PAS seronok bersama dengan DAP.
contohlah ya. Tapi akhirnya kita tak nampak pun. Kita tak nampak sangatlah dari segi mereka yang tak bersetuju itu sehingga mereka boleh dan mereka betul-betul menyerang kepimpinan mereka. Jadi saya fikir soal perbezaan pandangan itu kalau diurus dan diceritakan dan dihujahkan dan dibahaskan dalam platform yang sesuai, yakni mesyuarat tertutup, sekali-sekala kalau nak lontarkan di media dengan hujah-hujah tertentu, saya fikir it's okay. Yang tak okay adalah apabila kita mula menyerang sesama sendiri dan melontarkan istilah dan kenyataan-kenyataan tertentu tentang kepribadian individu, tentang integriti individu, itu yang akan menjadi barah dalam UMNO. Ada benda yang kita terpaksa pendamkan dulu, ada benda yang kita terpaksa luar. Tapi di peringkat Akaunbi ini semakin keliru, seolah-olah maklumat tidak sampai. Sebagai ketua penerangan, bagaimana tuan hendak menyelesaikan masalah? Pertama, soal kekeliruan. Kekeliruan datang disebabkan perkara yang kita sebut tadi, iaitu pimpinan-pimpinan, individu-individu yang berpengaruh tidak follow, tidak ikut skrip keputusan parti. Kalau skrip itu diikut oleh semua, ya, saya tak nak namakan mana-mana individu, saya fikir tak timbul soal kekeliruan. Tetapi apabila ada individu-individu yang melaksanakan tindakan, mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan keputusan dasar parti, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi keliru. Dan apabila kekeliruan itu mula membuak, maka kita sebagai penjawat parti yang nak berpegang pada keputusan parti ni, kita keluarkan kenyataan. Demi kenyataan, demi kenyataan, sama ada individu macam saya ataupun kenyataan rasmi selepas mesyuarat MT yang lazimnya dikeluarkan oleh Datuk Seri Setiausaha Agong. Kalau kita follow saja skrip tu dan kita terima bahawa inilah keputusan parti, saya ingat tak ada masalah. Yang jadi masalah adalah cakap-cakap bahawa ada tindakan-tindakan di belakang tabir yang tidak konsisten dengan kenyataan itu. Jadi bagi saya, seperti mana saya sebut awal tadi, saya memohon agar pimpinan parti dan individu yang berpengaruh dalam parti, baik yang dalam MT ataupun yang di luar MT tapi ada pengaruh, kalau boleh, bukan kalau boleh, bagi saya wajiblah, dalam keadaan ahli sudah keliru, dalam keadaan ahli menunggu, tertunggu-tunggu kesatuan di kalangan kepimpinan dan figura-figura besar UMNO, supaya kita berhenti mengeluarkan kenyataan yang kontra, yang jelas kontra dengan keputusan dasar. Selagi keputusan dasar tidak berubah, iaitu khususnya lah, biasanya yang kita keliru ni dua tiga perkara ni, benda lain tak keliru. Yang kita keliru ni soal hubungan kita dengan PPBM, hubungan kita dengan PKR, hubungan kita dengan DAP dan juga hubungan kita dengan PAS. Keputusan dasarnya jelas. Kita nak memelihara hubungan dengan PAS. Kita berpegang, kita nak sokong dan dukung kerajaan PN sampai bubar parlimen. Selepas bubar parlimen, tidak ada lagi kerjasama dengan PPBM. Saya tak tahu nak sebut macam mana lagi dah. Dah jelas. Kenyataan rasmi jelas. Saya terangkan jelas. Orang lain yang ikut skrip tu pun jelas. Tetapi, bila ada individu berpengaruh dan juga apabila ada pengikut-pengikut setia, semua pemimpin UMNO ni ada pengikut, yang menjadi pembesar suara kepada skrip dan hujah yang lain yang kontra, maka tentunya keliru. Jadi bagi saya, betul, sebagai ketua penerangan, sebagai Susi Agong Datuk Seri Ahmad Maslan, sebagai presiden di mana presiden, penjawat-penjawat parti lah, semua ada tanggungjawab. Ya, tentunya spotlight akan datang pada ketua penerangan dan saya terima cabaran tu dan saya cuba sehabis baik. Mana yang saya kurang, saya cuba improve. Tapi akhirnya kalau kita cakap jujur lah, perkara ni takkan selesai selagi individu yang berpengaruh tak henti-henti bercakap lain daripada skrip. Sebab tentunya media macam Malaysia Gazette akan ambil statement tu. Tentunya Malaysia Kini akan ambil statement tu. Dan tak boleh salahkan media. Sebab memang benda tu clickbait, memang benda tu akan jadi sensasi. Tapi selagi mereka, mana mereka tak mampu sama ada ikut skrip ataupun kurangkan bercakap, kalau percakapan tu akan membawa kepada perpecahan ataupun kekeliruan, selagi itulah
saya sebagai ketua penerangan, kawan-kawan lain dalam tim komunikasi Datuk Seri Shamsul contohnya, kena fokus tumpuan dan usaha kami membersihkan keadaan kekeliruan tu. Walhal kita ni dalam mood nak fikir apa naratif untuk menangkan UMNO. Walhal kita duk fikir macam mana kita nak jual tawaran dan dasar UMNO besok. Nak fikir benda tu, kita nak kena urus pula perkara dalaman kekeliruan yang muncul dan timbul disebabkan faktor-faktor yang saya sebut tadi. Jadi saya ambil peluang ini juga untuk merayu, saya sebagai anak anda dalam parti, saya nak merayu kepada pimpinan dan individu yang senior. Kadang-kadang saya pun ialah kesal dan kecewa sebab benda ni jadi di kalangan golongan otai ni, kalau saya boleh pakai istilah itulah. Orang duk kata, biasanya orang muda ni dituduh ataupun didakwa tak cukup kematangan, you know, apa ni, ada darah pemuda yang sentiasa nak bercakaran. Tapi saya tengok dalam setahun-setahun lebih ni, yang tenang, yang nak ikut skrip, yang patuh dan akur kepada keputusan dasar, yang agak muda. Tapi ada beberapa, tak semua ya, ada beberapa individu senior yang berpengalaman berdekat-dekat dalam parti, mereka pula yang tidak membantu kepada pelarian kekeliruan ini. Saya nak pilih istilah dan juga perkataan yang terhormat lah. Jadi saya mohon dan saya rayu perkara itu dihentikan sesegera mungkin. Persoalannya, mengapa otai-otai ini memilih skrip yang berbeza? Ada agenda? Barangkali saya tak boleh saya tak boleh nak menuduh dan mendakwa. Andai kata ada agenda-agenda tertentu, ya, perkara tu saya pun saya tulis dalam kenyataan baru-baru ni. Selagi tidak ada bukti, selagi tidak ada pengesahan yang saya tahu secara peribadi, mungkin presiden tahu, mungkin kepimpinan lebih tinggi tahu, tapi selagi saya tidak tahu, saya mengelak. Sebab saya ni ada, walaupun muda, ada sikit old school je lah. Saya tak nak jatuh fitnah pada orang, saya tak nak lontarkan tuduhan dan dakwaan yang memburukkan integriti individu. Tetapi saya tak boleh tolak kemungkinan bahawa mungkin bagi setengah individu dalam mana-mana side argument ini, penghujahan ini, mungkin ada kepentingan-kepentingan peribadi yang mewarnai mengapa mereka tidak mengikut skrip keputusan dasar parti. Jadi bagi saya itu satu kemungkinan yang tak boleh ditolak, tapi saya tak nak menambah kepada kecelaruan apabila kita mula menduduh sesama sendiri. Saya cuma harap dan saya cuma boleh rayu, apa saja kepentingan peribadi kita, kita utamakan kepentingan parti, dan tidak siapa boleh katakan kepentingan parti dibantu apabila kita bercakaran sesama sendiri. Tak ada siapa boleh sebut kepentingan parti diutamakan apabila kita tak ikut skrip parti dan kita tambah kekeliruan di bawah. Berdasarkan yang diberi peluang itu, dan juga you pun tahu bahawa pengalaman yang tuan miliki itu tidaklah seluas pemimpin-pemimpin yang ada. Kita ada 3 juta lebih ahli ini, tapi pimpinan memberi peluang kepada Tuan Syaril untuk mengetuai jentera penerangan ini. Apa rumusan ataupun formula pendekatan yang mahu digunakan oleh tuan dalam hal ini? Dalam hal ini, pertama, macam saya sebut dah tadi, saya mengharapkan bahawa keadaan dalam parti kita lerai kekeliruannya sehingga kita boleh capai satu tahap yang saya dan rakan-rakan dalam komunikasi dan penerangan boleh betul-betul masuk fasa menerangkan isu kepada rakyat. Kalau perlu serang dan kritik lawan kita, kita serang dan kritik, kita masuk ke fasa nak menang persepsi. Kita beralih daripada fasa yang mana kita sentiasa perlu menjelaskan sesuatu kepada ahli, menjelaskan kekeliruan, meleraikan kekeliruan. Jadi itu pertama. Jadi pendekatannya pertama, kita kena cepat-cepat keluar daripada fasa meleraikan kekeliruan kepada fasa memenangi persepsi kepada rakyat, bukan hanya pada ahli. Pendekatan pertama. Kedua, yang mungkin saya boleh sebut adalah tentunya dalam keadaan di mana kita tidak tahu pilihan raya ni SOP-nya bagaimana, dalam keadaan di mana kita tidak tahu sama ada ceramah fizikal akan diizinkan, dibenarkan, dan kalau dibenarkan mungkin ada had tertentu yang akan menyebabkan impak dia tidak sama seperti mana sebelum-sebelumnya,
tentunya perlu ada strategi digital. Strategi digital di mana penyampaian maklumat kita difokuskan, diutamakan kepada saluran-saluran media sosial. Jadi itu pendekatan asas kedua lah yang saya tak nak cerita terlalu mendalam kerana itu pendekatan sudah tentu kita nak rahsiakan sedikit. Nombor tiga, untuk juga menghadapankan dan menampilkan suara-suara jurucakap-jurucakap yang boleh mewakili parti dalam media tradisional dan media sosial. Sekarang ni saya lihat perbezaan antara media tradisional dan media sosial ini tidak semutlak dulu. Contohlah kita cakap tentang salah satu stesen TV, kalau boleh kita sebut namanya ya, di sini. Contoh kalau kita sebut Astro Awani. Itu dari segi definisi lazimnya media tradisional lah, dia TV. Tetapi ada klip-klip dalam wawancara di TV itu yang diviralkan. Bukan macam dulu. Dulu dia black and white. Kalau you traditional, you traditional. Kalau you baru, you baru. Sekarang ni tidak lagi. Jadi bagi saya penting untuk sebagai satu pendekatan, jurucakap yang mewakili parti juga mampu memenangi persepsi. Selain daripada jentera kita buat kerja, selain daripada produk-produk digital kita, bila mana ada pimpinan ataupun individu yang mewakili parti bertemu dengan media, memberi wawancara, menjawab wawancara, mengeluarkan sesuatu kenyataan, semua itu membina kepada satu naratif dan persepsi. Jadi pendekatan ketiga tadi, kalau boleh saya rumuskan, adalah bagaimana kita nak selaraskan satu skrip dan naratif yang tidak lari jauh daripada mesej utama yang kita nak sampaikan. Penentuan mesej utama itu satu proses yang sedang berjalan. Tapi kalau saya boleh bagi sedikit preview, tentunya kita nak bercakap tentang stability, kestabilan yang mana Malaysia ni mungkin dahaga kan sekarang. Dulu kestabilan ni benda yang kita ambil mudah, seolah-olah perkara itu akan ada sampai bila-bila. Tapi kalau kita lihat 2-3 tahun kebelakangan ini, kestabilan itulah mungkin yang dirindui oleh rakyat. Bagaimana kita nak memberi hujah bahawa di bawah UMNO dan BN lah kestabilan itu akan kembali kepada Malaysia. Bukan senang nak bawa hujah tu, tapi mungkin perkara yang perlu kami fikirkan sebagai satu naratif induk. Selain daripada itu, kita nak fikir macam mana kita nak kembalikan Malaysia kepada track, kepada satu haluan yang membangun dan membina. Bagi saya secara peribadi dan rakan-rakan dalam penerangan, kita jelas bahawa dalam tempoh 2-3 tahun ini, Malaysia sudah projek Malaysia ni, projek pembangunan secara syumul, komprehensif, Malaysia ni seolah-olah tergendala. Kita di bawah Pakatan Harapan, kemudian di bawah sekarang ni Kerajaan Perikatan Nasional, menyedari dan mengiktiraf bahawa ada COVID-19 dalam keadaan sekarang ini. Malaysia tidak lagi jelas apa daya saingnya. Tidak lagi jelas bagaimana kita nak membawa Malaysia ni kepada satu tahap yang lebih tinggi. Cakap apa saja tentang Barisan Nasional dan UMNO, dalam setiap pentadbiran ada perancangan yang rakyat boleh nampak. Sama ada wawasan 2020 dulu, ya, Perdana Menterinya tak lagi bersama dengan kita dalam UMNO, tapi wawasan 2020 produk UMNO, produk BN. Sama ada sebelum itu Dasar Ekonomi Baru dengan beberapa institusi-institusi Melayu yang diwujudkan hasil kepimpinan UMNO. Sama ada kalau kita fast forward ke zaman Datuk Seri Najib dengan TN50, bila mana dah ada perincian-perincian tertentu bagaimana bawa Malaysia ni ke satu tahap Liga Perdana. Bukan nak jadi mid table je kalau pakai analogi bola sepak ni, tetapi jadi Super League ataupun kalau English Premier League contohnya, Premier League lah level yang tinggi. Perkara itu kita tak nampak sekarang. Wawasan kemakmuran bersama, saya tak yakin rakyat secara keseluruhan faham pun apa sebenarnya hala tuju di bawah wawasan kemakmuran bersama. Sebelum itu bawah Pakatan Harapan, selain daripada wawasan tersebut, saya tak jelas dan saya rakyat tak jelas dia nak bawa negara ni ke mana sebenarnya. Jadi mungkin itu juga menjadi satu hujah utama yang saya dan rakan-rakan dalam parti nak bawa. Kita nak sambung yang tergendala. Kita nak sambung hala tuju Malaysia yang kita fikir sama ada dah tersasar ataupun dah pos
kita nak start balik cerita Malaysia ni kepada satu cerita yang optimistik, kepada satu cerita di mana kita meraihkan potensi negara kita dan kita meraihkan kemajmukan dalam negara kita walaupun Melayu yang memimpin. Perkara-perkara inilah yang saya fikir menjadi pendekatan naratif yang seharusnya kita cuba bawa. Dan semua kerja ni, kalau saya boleh ulang semula, bukan mudah dan susah untuk kita capai target-target KPI-KPI memenangi perception war ini selagi isu kekeliruan dalam parti tak selesai. Jadi buat kali ketiga dalam wawancara ini, saya sebut itulah. Kalau kita tak selesai dan kita tak boleh keluar gear isu dalaman, susah untuk kita masuk ke dalam keadaan yang mana kita boleh bergerak sederap berhadapan dengan rakyat memenangi persepsi. Saya mengharapkan pimpinan agung hujung minggu ini menjadi satu titik noktah kepada isu-isu yang berlegar dalaman UMNO. Kalau dia tak noktah pada hari Ahad pun, dia mula menjadi permulaan kepada kita beralih ke fasa yang kita sebut tadi. Jadi bagi saya, tanpa saya memperincikan apa sebenarnya yang perlu berlaku untuk selesaikan masalah, sebab itu adalah mandat dan keputusan daripada Presiden daripada MT, tetapi tentunya perlu ada satu tindakan yang tegas, yang jelas untuk membantu meleraikan perkara ini. Jadi hari ini dalam wawancara ini, tindakan saya adalah untuk memohon dan merayu, macam saya sebut tadi, individu yang senior dan pengaruh untuk stop perkara itu. Selain daripada itu, biarlah Presiden dan juga MT yang memutuskan apa perkara yang perlu dibuat supaya kita boleh move on kepada satu fasa yang lebih produktif untuk parti, fasa memenangi hati rakyat, bukan fasa selesaikan masalah dalaman. Maknanya PAU ni adalah diharapkan menjadi noktah terhadap segala. Saya mengharapkan PAU ni menjadi noktah. Secara khususnya soal persoalan-persoalan tentang pertalian kita dengan parti-parti lain ini dinoktahkan di PAU. Sebab kalau keputusan MKT itu diabsahkan di PAU, maka secara perlembagaan, secara organisasi, persoalan itu dah selesai, dah muktamad. Jadi banyak bergantung kepada ucapan dasar Presiden sendiri. Jika ucapan dasar itu seperti mana saya harapkan, jelas, tegas, tanpa ada kawasan kelabu, barangkali itu akan membantu meleraikan sebarang kekeliruan. Dan kemudian saya dan kawan-kawan lain boleh kata itu ucapan dasar yang disokong oleh perwakilan-perwakilan di bawah, end of story. Jadi kita harapkan, itulah harapan saya, kenapa saya sebut PAU nanti boleh jadi satu noktah kepada apa-apa saja persoalan kita. Tuan Syarif, Ketua Penerangan dulu kita tengok pergi ke kampung-kampung, masuk kampung, keluar kampung, pergi ceramah sana sini. Tapi sejak Tuan Syarif ambil alih ni, dia lebih kurang sama juga dengan pandemik COVID ni. So setahun pandemik, you pun setahun juga berada di kursi panas ni. So dalam tempoh setahun, mungkin ahli nak tahu apa yang Ketua Penerangan dah buat. Silakan. Betul, seperti mana yang disebut dalam soalan tadi, kebetulan waktu saya jadi Ketua Penerangan ni terus jadi PKP. PKP yang asal, sampailah ke sekarang dengan segala versinya. Tapi kekangan dari segi kemampuan untuk kita bersama secara fizikal itu jelas sepanjang setahun lebih ini. Dan tak adalah kita nak komplain pasal perkara ni, sebab rakyat kat luar jauh lebih besar cabarannya. Tapi dari segi gerak kerja, sudah tentu ada terkesan. Jadi banyak masa sebagai Ketua Penerangan ni dihabiskan mewujudkan platform dan juga produk digital. InsyaAllah dalam pimpinan agung nanti akan dilancarkan oleh Presiden satu sistem penerangan UMNO Malaysia, di mana adalah hubungan antara penerangan pusat dan penerangan di peringkat bahagian. Saya tak nak ceritakan terlalu detail, tapi ada satu sistem ya, untuk mengurus dan menyelaras secara digital naratif dan juga gerak kerja antara pusat dan bawah. Jadi itu satu. Tetapi walaupun dengan
terhadnya kekangannya bersama dengan ahli di bawah, kita gunakan platform-platform digital untuk juga bersemuka cuma secara maya. Jadi itu walaupun tidaklah sempurna seperti mana kita boleh santai di di warung ataupun di bilik mesyuarat secara fizikal, sekurang-kurangnya ada. Yeah? Dan dalam tempoh-tempoh tertentu yang mana pertemuan fizikal tu diizinkan. Kalau sebelum ni ada juga rentas negeri diizinkan. Saya cepat-cepat bersama dengan kawan-kawan turun seberapa banyak bahagian dan negeri yang boleh. Yeah? Jadi itu cabaran sekarang ni lah, bukan hanya Ketua Penangan. Yeah? Dari segi siapa saja menjawat parti, nak berjumpa dengan kawan-kawan di peringkat cawangan dan bahagian ni agak sukar. Tetapi setiap jendela masa yang diizinkan, itulah yang kami cuba cepat-cepat buat. Ya, sebab kita tak tahu, kok-koklah diizinkan kemudian ditutup semula. Ya. Itu satu. Kedua adalah dari segi PRK dan PRN yang berlaku. Juga beberapa dalam tempoh setahun ini. Jadi di Sabah contohnya memang saya turun dan akhirnya dijangkiti virus COVID itu sendiri. Jadi memang kita aktif. Mana yang boleh kita aktif, kita aktif. Dan di mana yang kita boleh bersemuka selagi SOP boleh dipatuhi, kita buat. Jadi perkara ini hybrid lah. Hybrid antara digital strategy dan juga mengambil peluang jendela mana yang boleh kita bersama secara fizikal untuk kita buat perkara tersebut. Selain daripada kita bercakap panjang tentang kekeliruan, kekusutan, semak di dalam UMNO itu sendirinya, sekarang ni ada dua keadaan, dalaman dan luaran, kan, dari segi hubungan tu. Walaupun berbeza parti, tetapi UMNO dengan UMNO dan PAS menjalin hubungan di bawah Mempakat Nasional. Dan Mempakat Nasional pun sekarang ni pun ada juga cabaran-cabaran yang terpaksa dilalui. So macam mana nak menangani benda-benda ni? Nak mengurus pertalian dengan parti-parti lain inilah, ya. Perlu keikhlasan antara sesama parti. Dalam hal ini mungkin kita dah capai satu tahap di mana hubungan kita dengan PPBM ini setakat inilah, setakat keputusan wawancara hari ini berlangsung, tapi kita tahu akan berakhir selepas pembubaran parlimen setakat hari ini. Hubungan kita dengan PAS telah dibina dengan cukup teratur sampailah ke bawah. Dia bukan hubungan opportunistik yang dibuat secara segera ataupun tergesa-gesa. Dalam kita dengan PPBM ni ada sedikit unsur tergesa-gesa sebab yalah, disebabkan keadaan memerlukan begitu, ya. Bila kerajaan PH jatuh dengan sendirinya dan pembubaran parlimen tidak berlaku, maka perlu cepat-cepat dalam masa 24 jam atau 48 jam untuk buat satu persetujuan. Jadi tentunya ada elemen tergesa. Ya. Dalam soal UMNO dan PAS ni, elemen tu bagi saya tidak wujud kerana dibina sedikit demi sedikit sampailah capai satu tahap di mana kita dah tanda tangani piagam Muafakat Nasional pada 2019. Mengurus pertalian ini juga selain daripada keikhlasan dan juga batu bata asas yang dibina secara berperingkat seperti mana UMNO dan PAS, memerlukan perasaan menghormati sesama sendiri. Maksud saya menghormati sama sendiri ini adalah menghormati pendirian parti masing-masing. Kalau kita tak ikhlas dan kalau kita tak mampu hormat sesama sendiri, saya ingat UMNO dan PAS ni dah lama dah ada masalah besar. Tapi alhamdulillah, PAS boleh hormat pendirian UMNO bahawasanya kami tak ada masalah dengan PAS. Kami nak pelihara sebaik mungkin. Tapi pada masa sama, sorry, kami tak boleh nak bersama dengan PPBM. Walaupun kita tahu PAS bersama dengan PPBM. Dan alhamdulillah PAS boleh hormat pendirian tersebut. Dan walaupun saya Ketua Penangan UMNO, saya kena sebut UMNO pun nak kena hormat pendirian PAS. Iaitu PAS boleh bersama dengan UMNO, tapi PAS juga nak ada hubungan yang rasmi sebagai parti komponen dalam Perikatan Nasional. Jadi slogan PAS mempertahankan Perikatan Nasional, memperkukuh Muafakat Nasional, tak silap saya. Mungkin ada di kalangan kami dalam UMNO rasa perkara itu sedikit janggal. Tapi saya tak nak mengeruhkan keadaan. Bagi saya, kita hormatlah. Itu pendirian PAS, itu stand PAS. Yang menjadi persoalan nanti adalah bagaimana kita mampu memperkukuhkan hubungan kita dengan PAS supaya apa saja hubungan dia dengan PPBM, apa saja deal dia dengan PPBM, tidak mengganggu
kerjasama, pertalian dalam dan cukup kuat yang telah dibina antara UMNO dan PAS. Jadi itu cabaran yang memerlukan, macam saya sebut tadi, keikhlasan. Sebab akan ada persoalan-persoalan sukar untuk kedua-dua parti jawab. Mungkin saya boleh kata secara terus terang, akan ada satu keadaan di mana andai kata UMNO bertembung dengan PPBM dalam sesuatu kerusi, insya-Allah PAS tak, kita ya, kita dah ada persetujuan dan juga pertalian yang mendalam. Dalam situasi di mana kami bertembung dengan PPBM dan juga ada Pakatan Harapan besok barangkali, di manakah pendirian PAS pada ketika itu? Dan itu satu persoalan rumit yang saya tak boleh jawab, sebab itu adalah keputusan yang PAS kena buat. Jadi inilah yang saya maksudkan. Kalau sebelum ini dia tak rumit sangat sebab PPBM tak dalam gambaran ni, not in the picture, hanya UMNO dan PAS, jadi dia straight forward selama 22 bulan ataupun kurang sikit lah waktu kita mula bersama sampailah jatuhnya Pakatan Harapan, tidak rumit persoalan itu. Dia straight fight UMNO PAS, BN PAS bersama dengan ataupun lawan bersama dengan Pakatan Harapan, yang mana PPBM sebahagian daripada itu. Apabila PN sudah wujud, tentunya ada kerumitan. Cuma saya tak nak menambah kekeruhan mengatakan PAS ini dan itu. Itu hak dia. Seperti mana PAS juga mesti hormat UMNO dan pendirian kami, bahawa walaupun kami bersama dalam kerajaan PN hari ini, tapi selepas ni tidak lagi. PAS kena hormat, UMNO pun kena hormat pendirian PAS bahawa mereka nak bersama dengan PN. Mengurus perkara inilah ujian kepimpinan bagi kedua-dua belah pihak. Beberapa pihak di dalam UMNO sendiri yang mempersoalkan kepimpinan Presiden Parti. Jadi usaha Ketua Penerangan untuk memberi pencerahan tentang isu ini, macam mana, apa yang telah dibuat? Saya fikir dalam UMNO ini ada satu budaya dan tradisi menghormati institusi Presiden, menghormati institusi yang dipilih oleh perwakilan. Jadi apa pun perasaan kita, sama ada dulu kita undi Datuk Seri Zahid atau tidak, dah jadi tak relevan. Dan saya lihat sendiri dengan mata saya, individu yang saya tahu tak menyokong Datuk Seri Zahid waktu dia berada dalam pemilihan. Tetapi individu yang sama boleh setia dan menghormati bukan atas badan Datuk Seri Zahid itu, tapi disebabkan Datuk Seri Zahid adalah Presiden UMNO dan institusi Presiden itu adalah satu institusi yang kalau tak keramat pun lah, satu institusi yang perlu kita pertahankan. Kerana kalau institusi itu tidak dihormati dan dirobek dari dalam, maka sesiapa saja yang memegang jawatan itu besok-besok akan ada masalah. UMNO itu sendiri akan ada masalah. Jadi bagi saya, bagaimana nak mengurus perkara ini? Sudah tentu akan ada kritikan terhadap Datuk Seri Zahid, terhadap mana-mana individu dalam parti. Cuma saya sebagai Ketua Penerangan, peranan saya nak mengingatkan bahawasanya apa saja perasaan kita terhadap individu ataupun mana-mana kelompok dalam satu parti, institusi Presiden itu dah dipilih oleh perwakilan. Kalau kita betul-betul tak suka, dan saya ingat Datuk Seri Zahid tak ada masalah saya sebut perkara ini, kalau kita betul-betul tak suka, kita rasa beliau bukan yang sepatutnya di jawatan tersebut, tunggu pemilihan besok, undilah semula. Jadi bagi saya itu proses yang kita perlu raikan dalam UMNO. Sebab UMNO ni boleh lama dalam Malaysia ni dan wujud 70 lebih tahun ini. Antara sebabnya adalah disiplin ini. Bukan semua presiden sebelum ni disayangi, disukai oleh semua ahli. Ada saja kritikan, ada saja perasaan yang negatif. Tetapi rata-ratanya, generally, orang UMNO boleh hormat bahawa bila dah dipilih presiden tersebut, kita kena follow. Selagi dia tak buat salah, selagi dia tak melanggar perlembagaan parti, selagi dia tak melanggar disiplin parti, kita kena follow. Kalau kita tak setuju, kita bahas dalam mesyuarat. Kalau keputusan dah dibuat, kita follow. Kan mudah kalau begitu. Kalau besok ujung-ujung still tak suka juga Datuk Seri Zahid, undilah orang lain waktu di pemilihan. Saya ingat itu Datuk Seri Zahid sendiri, presiden sendiri dah berkali-kali cakap, kalau betul-betul ni, tunggulah pemilihan. Tapi ingat, bila pemilihan besok, bukan hanya presiden saja akan dipertandingkan, semua jawatan sampailah kecawangan akan dipertandingkan. Tapi selagi kita tak ada dalam fasa pemilihan, kita fikirlah soal PRU. Ini satu perkara yang saya harap dalam PAU pun akan ditekankan.
Ini bukan masa untuk kita fikir pemilihan, nak setting, nak menyusun ini dan itu. Ini masa kita pergi dengan line up yang kita ada, buat adjustment yang perlu, ya, yang persoalan-persoalan yang hanya presiden dan MT boleh fikirkan. Siapa nak letak sebagai poster boy ke, poster girl ke, ya, benda-benda ini perlu dipikirkan. Tapi ini line up kita, kita buatlah seelok-eloknya. Kita jayakanlah berasaskan line up yang ada sekarang ni. Kalau kita sendiri duk kata, kenapalah dia kat sini, kenapa bukan orang itu, sampai bila tak selesai. Sekali lagi, kita akan trap dalam fasa isu dalaman, sampai bila pun kita tak masuk ke fasa nak serang lawan dan juga nak memenangi persepsi rakyat. Jadi bagi saya, itulah jawapan bagaimana mengurus apa saja perasaan, baik positif, baik kritikal terhadap presiden atau mana-mana individu dan parti. Kita hormat institusi tersebut, kita hormat pemilihan dan choice daripada perwakilan. Kita move forward dengan line up yang telah dipilih. Kalau besok-besok tak puati, kita fikir kemudian waktu pemilihan. Tapi sekarang ini bukan masanya untuk kita mempersoalkan keadaan yang tak boleh kita ubah. Sokongan rakyat pada UMNO sekarang ini di paras mana? 40%, 50%, 50%? Saya takkan letak peratusan kepada tahap sokongan. Tapi bagi saya, UMNO dan mana-mana parti lah, saya nak sebut macam ni dulu. Mana-mana parti tak ada tahap sokongan yang memuaskan. Kalau besok PRU, saya fikir tidak ada satu parti yang boleh yakin kata kita akan menang dengan selesa. Beberapa sebab. Satu adalah tahap cynicism, tahap skepticism. Skeptikalnya rakyat terhadap parti-parti politik ni, saya ingat tahap yang memuncak kot. Kalau tanya saya secara rambang, lebih kita tanya dengan kawan-kawan kan. Dan saya banyak bercampur dengan orang muda yang bukan orang UMNO ataupun bukan orang politik. Dan fed up mereka itulah kepada parti politik dan sistem politik tu agak tinggi. Jadi kerja kita sebagai parti UMNO nak meyakinkan mereka bahawa janganlah rasa begitu untuk UMNO, terhadap UMNO. Jadi perkara itu satu cabaran baik bagi kita di semua peringkat. Tapi menjawab soalan tadi, disebabkan skeptikal dan sinisnya rakyat terhadap mana-mana parti politik, saya rasa tak ada siapa boleh cakap dia selesa. Itu satu. Dua, buat UMNO, dan saya sebut tempoh hari dalam posting saya, UMNO sekarang ni menghadapi jalan yang lebih berliku daripada dahulu. Kalau dulu kita boleh melayari gelombang anti Pakatan Harapan sewaktu 22 bulan kita jadi pembangkang, tak adalah kata UMNO tak buat kerja, ya, tapi maksudnya agak mudah, lebih mudah untuk mendapat sokongan, apatah lagi dalam PRK dengan undi protes, dengan orang tak puas hati, dengan orang muda melihat janji-janji yang tidak ditunaikan, yang ditipu dan sebagainya dalam Pakatan Harapan. Itu persepsinya, itu realitinya. Kita dapat melayari gelombang tersebut, ride the wave. Kita juga dapat satu naratif, naratif penyatuan Melayu, penyatuan ummah yang menangkap imajinasi orang Melayu. Dua elemen akhir saya sebut tadi itu bukanlah tak ada lagi, ya, tetapi tidak sepadu dahulu 22 bulan. Perasaan anti Pakatan Harapan ini masih ada, saya yakin, tapi ada juga yang marah juga dengan Perikatan Nasional. Ada juga yang merasakan walaupun Pakatan Harapan ni tak elok, tapi mereka menang PRU, macam mana pula ada kerajaan pintu belakang. Walaupun kita tak setuju, ya, kerajaan pintu belakang sebab Pakatan Harapan jatuh sendiri, tapi persepsi itu wujud. Dan mereka dalam kerajaan Perikatan Nasional, bukan hanya UMNO, PPBM khususnya, belum lagi berjaya meyakinkan ramai rakyat khususnya orang muda bahawa kerajaan pintu belakang ini tak real. Jadi anti Pakatan Harapan, gelombang tersebut dah mengecil kalau tanya saya. Jadi UMNO tak boleh bergantung harap pada gelombang yang semakin kecil. Perkara kedua tadi, elemen kedua tadi, penyatuan ummah, penyatuan Melayu. Sekali lagi, bukannya tidak ada. Kita nak memimpin penyatuan tersebut dan kita yang telah memimpin bersama dengan PAS. Tetapi andai kata benar berlaku keadaan di mana kita bertemu dengan PPBM, naratif untuk bercakap penyatuan Melayu itu sekali lagi tidaklah sepadu dahulu. Dulu straightforward, UMNO PAS, BN PAS, Melayu yang memimpin melawan Pakatan Harapan. Itu naratif yang telah kita jual selama 22 bulan.
Walaupun saya secara peribadi telah mengharapkan dalam masa 22 bulan tu kita mengisi dengan perkara lain, tapi yang kita bercakap secara objektif, itulah gelombang yang kita raih juga soal penyatuan Melayu. Sekarang ini, naratif tu susah sedikit kita nak jual 100%. Ataupun kita, jangan saya sebut jual lah, yang kita nak tawarkan kepada rakyat secara 100%. Jadi, itu dua elemen yang memberi cabaran kepada UMNO. Maka kesimpulannya, bukannya kita cakap ada masalah kita duduk saja. Kesimpulannya, UMNO mesti sangat-sangat dalam masa-masa yang mendatang ni, dalam masa singkat yang ada ni, untuk menjadi popular disebabkan UMNO itu popular. Maka tawaran yang kita bawa, muka yang kita tampilkan, pengisian dasar, hujah kita, mestilah dapat menangkap imaginasi rakyat. Bukan lagi bergantung pada dua elemen tersebut. Jadi bagi saya, kalau kita berjaya buat perkara-perkara yang tu, maka tahap sokongan UMNO boleh mengatasi parti-parti lain. Harapan saya kepada ahli-ahli adalah pimpinan agung ini kita letakkan noktah kepada segala kekeliruan dan segala isu dalaman yang berlaku dalam parti. Tak guna kita menafikan perkara itu wujud, khususnya dalam minggu-minggu dan bulan-bulan sebelum ini. Saya mengharapkan PAU menjadi satu noktah supaya kita boleh masuk ke fasa persiapan PRU, di mana semua tenaga kita, keringat kita, kerangka minda kita ke arah memenangi PRU. Itu harapan saya, insyaAllah.